Saya minta Anda yang punya tanda lahir, silakan Anda berdiri. Wow. Ingat, jawaban benar, alasan salah dikurangi 100. Oh iya, iya, iya. Itu mah kan bisa cap-cip-cip gitu doang mah. Enggak, kan dibilang gak suka pakai apa buka baju. Yang kita tanyakan tadi adalah apakah Anda suka pakai celana pendek? Dibilang enggak. Berarti baju. Nah, baju, Pak. Alasannya bukan itu. Iya. Alasannya, Pak? Dan karena Siti gak pantes. Silakan tunjukkan tanda lahir Anda. Buka-buka dong. Aduh, bedung gue 17 tahun ke bawah. Atas. Ya Allah. Iya. Ya. Ya Allah. Ya betul. Baik. Aduh. Tanda lahirnya. Ya Allah. Ini tanda lahir yang dibawa oleh Allah sosok Allah. Misterius A. Kalau di mana-mana udah tahu berarti ini yang punya akte. Ini surat dirik yang ini. Gimana sih? Ini akte kelahiran, Pak. Ya, ini tanda lahir. Tanda lahir tuh ada item-item, ada apa kek. Pak. Pusing deh. Benar ini. Biasanya tanda lahir tuh kayak tompel, kayak tai lalat, pel. Tanda lahir dilaminating, ya Allah. Pemirsa, ini adalah tanda lahir Anda sebagai warga negara Indonesia. Betul. Ini menunjukkan di mana dan kapan Anda lahir, dari orang tua siapa, ini jelas sekali. Pak. Berarti ngapain gue tanya pakai celana pendek? Pak, sekarang Bapak saya coba saya pinjem. Pinjem dong. Ngambek. Sekarang siapa orang yang bisa nebak dia bawa tanda lahir di belakang? Sekarang saya nanya, pinjem sebentar dong Pak. Nah, pinjem sebentar. Nah, sekarang kalau saya pakai, kira-kira Bapak mau nanya apa ke saya? Nanya apa? Mana akte kelahiran tadi? Iya kan? Kuis yang mana? Sekarang saatnya kita akan mainkan satu kuis yang benar-benar akan menguras segenap emosi dan juga ilmu dan pengetahuan pikiran, yang kita punya ya. Kita akan mainkan TTS Teka Teki Sulit. Ya, ya semuanya? Ya. Ini dia TTS kita. Oke, boleh kita kasih semangat untuk kedua tim? Kita tadi membahas tentang sial. Ya. Sial. Saya beri kata bantu sial. Di manakah? Ada di lima mendatar. Sekarang beri kesempatan untuk tim A terlebih dahulu memilih nomor berapa yang akan dijawab. Sandra dan Bedu. Empat menurun. Pilot dan pramugari bertugas di. Kalau orang pinter kan pesawat nih. Ya. Iya. Jawabannya. Disuruh, Pak. Mana enggak pesawat disuruh. Kita pilih jawabannya. Disuruh dan pramugari bertugas di disuruh. Oh, gagap tuh. Disuruh. Gak asal jawab, perlu dengan pemikiran. Sama pramugari bertugas di mana? Di sisinya. Itu iya, pramugari sama pilot. Nih, pramugari sama pilot nih. Di sisinya. Baik. Sebelahan di sisinya nih, Pak. Pilot dan pramugari bertugas di sisinya. Apakah itu benar? Kelebihan. Bukan. Baik, kita lihat. Jawabannya? Pilot dan pramugari bertugas, di siapa? Pisahi. Pilot Bapak, bagian depan. Bapak, ngomongin pilot dan pramugari apa kuah bakso sih, Pak, dipisahin? Emang? Nggak boleh gumpul. Oh, nggak boleh. Kan itu ruangan khusus pilot itu nggak boleh sembarang masuk ya, Pak? Kalau masuk pun karena atas memang ini, ini berdua lagi berantem dipisahin. Iya. Pilot kami pisahin. Enggak dong. Coba aja pilot nih, pilot yang satu. Pak Joko. Ya. Pak Lontong itu kerjanya di mana sih? Kayaknya naik-naik pesawat itu kerjanya di mana sih dia? Oh, kerjanya dipisahin. Selamat datang di pesawat BIB. Masa pilot mau gini? Pilotnya dua, Pak. Iya, pilotnya langsung dua. Makanya pilotnya ini masuk ke ruang pilot.
Iya. Secara aturan, ya memisahkan aturan. Pilot tugasnya di mana, pramugari di mana. Kalau pramugari dan pramugara nggak dipisahin. Tapi dengan pilot dipisahin tugasnya masing-masing. Dipisahin bukan berarti harus pindah ke pesawat yang lain. Bentar, Pak. Ada orang bertengkar, bentar. Enggak dong. Nanti dipisahin kalau bertengkar. Ini mohon maaf, Anda memang lahir di pesawat. Bukan berarti pengetahuan pesawat Anda lebih bagus ya. Jadi begini. Iya. Dipisahin dalam pesawat, tempat duduk itu dipisahin nggak sih? Dipisahin. Apakah berarti yang satu ditaruh di luar? Enggak dong. Enggak. Dipisahkan berdasarkan nomor. Itu tanpa orang yang mengatur, itu by system. Dipisah. Maaf. Pesawatnya udah terbang. Pisahin. Kita jadinya ditinggalin. Oke, berarti itu jawabannya 4 ngeri, dipisahin. Kalau pilot sama pramugari bertugas gak dipisahin, itu kokpit penuh. Pramugari-pramugara ngumpul di situ semua. Siapa yang layani penumpang? Tapi kan mereka tugas sama dalam satu pesawat. Itu namanya dipisahin dalam arti bukan di pesawat lain. Disekat aja itu dipisahin. Aduh, ini Anda dipisahin tuh harus benar-benar jauh gitu ya. Hei, mikir. Yang 6 menurun. Kita lihat ada 5 kotak huruf A di kotak yang kedua. Silakan. ATM berbentuk bagus. Apakah itu jawaban yang benar? Bukan. Oke, tim A silakan. ATM berbentuk warna. ATM berbentuk putus asa, warna. Itu udah habis. Okay. Apakah warna jawabannya? Ganti, Pak. Saldo harusnya. Jawabannya benar. Yang dimaksud adalah ATM berbentuk setelah yang satu. Pak, kartu EKTP itu kartu. Itu bentuk apa? EKTP tuh. Ngomong kartunya lagi dong, card. Enak, Pak. Saya enggak gampang percaya. Berbentuk apa? Card. Wah, enak.